Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ini saya berada di Johor untuk buat pemasangan lah. Ada satu kawasan ni, kalau kita tengok jalan masuk dia ni memang betul-betul teruk lah. So kita kena menghadapi lah laluan-laluan yang macam ni. Nanti dah sampai ke destinasi, nanti kita akan bagi tahu lah dekat mana tempat dia. Kalau ikutkan kawasan sini pun memang tak ada line langsung ni. Memang tak ada line langsung. Nak masuk jalan ni lebih kurang dalam 30 minit nak sampai. Letih ni macam ni. Rupanya kami salah laluan. Laluan yang kami lalu ni bukan dia punya destinasi lah. So kami kena patah balik. Patah balik nak ke tempat yang sebetulnya pun lebih kurang dalam 1 jam juga. So kita kena pergi dekat Air Hitam lah. Yang ni kita dah salah turun dan map ni bawa kita dekat sini. So kita kena pergi ke destinasi yang lebih kurang dalam 1 jam jugalah nak sampai. Macam mana pun kita kena keluar dulu kawasan sini. Jom. Okey, alhamdulillah kami dah sampai, tapi kami tak dibenarkan masuk lah sebabnya nanti ada orang escort. Abang ni pun, tuan tempat yang kami nak pasang ni pun tengah on the way. Dia pun ada kat luar lagi. Kawasan sini memang betul-betul tak ada line. Kawasan yang tadi kami masuk pun sama juga tak ada line. Memang call apa semua pun tak dapat. So yang ni kita kena tunggu lah. Tunggu abang ni sampai, nanti dia bawa kita masuk ke dalam tempat yang kita nak pasang. Yolo. Oh, yolo jale. Di jale auto. Baik jale. Tapi ada nak persamaan dengan dia tak? Ada sama juga. Sekarang ni kami dah sampai ke destinasi yang tempat yang kami nak buat pemasangan. Jalan masuk dia pun lebih kurang lah jalan yang kami sesat tadi. Tapi yang ni pun agaknya lagi mencabar lah. So cabaran pertama yang kita hadapi adalah laluan. Laluan masuk ke tempat sini. So tempat yang kita nak pasang ni dekat bahagian sini. Office ataupun tempat dia orang ni lah. So antena yang kita akan pakai adalah antena hyperbolik. Kawasan sini memang kategori memang semua signal tak ada lah. Kalau kata dekat handphone tu memang semua tak ada. Untuk modem wifi yang kita akan guna adalah modem wifi G10 IQ. Kawasan sini tak ada rangkaian 5G, hanya 4G sahajalah yang kita akan fokus. Sebab kawasan sini memang tak ada langsung signal. Sebelum ni diorang mengharapkan modem yang jenis yang lama ni lah, jenis Huawei ni, guna telco Digi. Tu pun ada tak ada lah signal. Antena pun diorang pakai antena, saya pun tak tahu antena apa. So kita nak tukar lah yang ni. Untuk kawasan yang macam ni, biasanya ada kawasan-kawasan yang tiada signal ni. Biasanya kalau kata nak buat pemasangan untuk signal booster, memang saya tak galakkan lah. Sebab signal booster ni memang dia tak berapa nak kuat. So kita akan buat pemasangan yang macam ni lah. Pemasangan modem wifi bersertakan antena parabolik lah. Sekarang ni saya akan cuba pasang antena biasa ni dulu dekat modem yang saya akan buat. So kita akan tengok lah dia punya keupayaan dia tu boleh dapat ke tak untuk signal kawasan sini, untuk modem daripada G10 IQ ni. Kalau perhatikan dekat saya punya handphone ni, saya menggunakan rangkaian Celcom. Memang tak ada langsung lah signal. Apa-apa rangkaian pun tak ada lah. Handphone saya punya staff pun, U-Mobile pun memang tak ada signal. Bila saya dah masukkan SIM card U-Mobile ke dalam modem ni pun memang tak ada signal. So situasi untuk kawasan yang macam ni ni memang nak kena pasang antena parabolik lah. Ni pula tebuk bawah. Tik-tik. Hmm.
Boleh ke tak boleh? Tak boleh aku nak naik. Untuk telco U Mobile, saya dah siap buat pemasangan. So kalau kita tengok dekat sini, untuk rangkaian internet U Mobile boleh dapat speed lebih kurang dalam 41.4 Mbps, macam tu lah. So dia tak berapa nak orang kata tinggi sangat lah, sebabnya kawasan sini memang kawasan yang memang tak ada signal. Sekejap lagi saya akan cuba test kepada telco lain lah. Kalau tengok dekat sini pun dia punya signal, dia ada band 1 dengan band 3 sahaja. So kalau kita try buat speed test lagi sekali, kita nak tengok speed tu stabil ke tak stabil lah untuk rangkaian U Mobile ni. Kalau kata U Mobile ni tak apa ok, kita tukar kepada rangkaian lain lah. So kalau kita tengok dekat sini, U Mobile boleh pergi dia tak apa nak stabil lah, daripada dia duduk main dalam 20 ke hingga 40 Mbps, macam tu lah untuk rangkaian U Mobile. So nanti kita akan cuba try kepada rangkaian telco untuk Digi pula. Dan nanti kita akan cuba setting untuk rangkaian DG. Kita tengok DG punya performance untuk kawasan sini macam mana pula untuk rangkaian dia punya internet untuk kita gunakan dekat dalam modem wifi ni lah. So untuk upload pun memang tak dapat nak naik tinggi. Biasanya kawasan-kawasan macam ni memang susah lah untuk upload naik. Yang ni untuk signal band 1 dengan band 3 untuk rangkaian U Mobile. Memang tempat dia tu kan? Ha? Memang tempat dia kan? Tak, kita orang guna je lah, kita orang simpan. Oh. Untuk telco DG, kalau kita tengok dekat sini, saya dah siap setting apa semua. So DG sini macam ada signal yang terbaik lah. Kalau ikutkan, DG hanya ada band 3 sahaja. So kalau tengok dekat sini band 3 dia, kita boleh dapat speed berapa. Sekejap saya cuba try cari tempat yang tak berapa nak silau sangat lah. Okay, kalau tengok dekat sini band 3. So kita pergi ke bahagian tempat modem setting sini. Saya nak cuba try lock band band 1 dengan band 3 semualah. Try lock band semua dulu, nak tengok dia dapat tak 4G+. Tapi saya rasa kawasan sini tak dapat lah 4G plus ni. Dia ada fokus kepada satu band saja, band 28 pun kita lock jugalah. Tiba-tiba ke dapat rangkaian 5G. Tapi memang tak ada lah rangkaian 5G sini, saya dah test tadi. Saya cuba setting band 28 tu memang tak ada langsung signal. So kalau tengok dekat sini hanya band 3 sahajalah. Walaupun kita dah lock semua band, tapi tetap tak ada jugalah. So untuk speed, kalau ikutkan rangkaian DG dekat sini, kalau dapat pun tinggi jugalah daripada U Mobile. Dia lebih kurang je, tapi kestabilan dia tu untuk dapat ketinggian dia tu memang laju lagi berbanding U Mobile. So kita akan fokus kepada DG lah macam ni. Kita akan fokus kepada DG dan kita akan konsisten kepada rangkaian DG sajalah untuk dekat modem wifi tu. Nak dapat speed tinggi tu memang agak mustahil sebab kawasan sini memang kategori dah dalam, memang dah ditutup dengan pokok-pokok apa semua, memang tak akan dapat lah speed yang tinggi-tinggi.
bila speed yang macam ni pun dah cukup memadai lah. Yang ni saja yang terbaik, yang antena parabolik ni ataupun hyperbolik ni yang boleh dia bagi untuk kita. So dah dapat kita punya keputusan dan kita akan kunci lah untuk apa ni antena yang kita dah setting tadi, bagi kemas-kemas lah. Untuk kerja-kerja semua dah selesai, kita fokus kepada rangkaian digi. So dah ada signal apa semua. Dan untuk speed test, kita akan cuba buat speed test lagi sekali. Kadang-kadang bila kita dah kemas wire ni apa semua, dia punya signal tu akan tiba-tiba hilang. So kita kena test juga lagi sekali. Kalau ikutkan, okay, dah boleh buat speed test apa semua dah. Saya punya handphone ni pun macam-macam dah masuk. Kalau tidak tadi memang tak akan masuk apa-apa langsung. Okey, kalau kita tengok dekat sini, speed tu makin tinggi lah. Daripada kita test tadi dapat 50 lebih, sekarang dah boleh pergi ke 60 lebih. So untuk digi dekat sini mungkin tak ramai penggunaan. Kalau tengok speed pun dah cukup tinggi lah. Untuk kawasan-kawasan yang memang tak ada signal ni, kalau kata dah boleh buat speed test ni, dapat kategori dah 50 ni pun dah cukup tinggi dah. Kalau kata kawasan lain tu memang agak sukar lah. Kalau ikutkan sebelum ni pun memang tak akan dapat lah speed yang macam ni. Okey, selesailah tugasan kita hari ni. Kalau kita tengok dekat sini, modem pun dari tadi memang tak ada signal. So kita dah buat pemasangan pun dah ada signal. Okey, kita pun ada dapat jemputan lah untuk kita makan sekali lah dengan staff-staff kat sini. Kebetulan tadi pun sini ada audit dan ada sedia makanan. So kita makan dulu apa semua sambil kita bagi password-password wifi apa semua untuk diorang guna lah. Sebab yang kawasan tak ada signal, mengharapkan wifi saja. Okey, yang mana yang nak buat pemasangan antena parabolik boleh pergi ke saya punya page Facebook saya ataupun dekat saya punya link description ni ada saya punya nombor telefon lah. Yang mana yang dah subscribe saya punya channel, terima kasih banyak-banyak. So kita nak kena keluar balik jalan yang macam ni hampir dekat 20 minit juga. Nanti kita balik, kita basuh lah kereta, harap dapatlah keluar. Sebab saya risau kereta sangkut je ni. Sebab sekarang pun cuaca pun hujan, tanah pun lembap. Harap kita boleh selamatlah keluar. Okay, kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye-bye.